Kau juga perlu kugantung di lembah asap beracun monyet. Lengga. Mengapa engkau minum seperti orang kebanyakan, hm? Apa salahnya? Air sungai ini bersih, sejuk. Bukan soal airnya, tetapi caramu. Dulu ketika kau masih kecil, ada yang mengajarmu harus minum dengan daun. Kau ingat? Tentu kau tidak ingat. Kau masih sangat kecil waktu itu. Ambillah salah satu daun. Daun itu. Kenapa harus yang tinggi? Banyak yang lebih mudah dicapai. Apa yang sulit dicapai dengan ini? Tidak. Aku harus pegang janji kakek. Bahwa sebelum matamu melihat kesaktian pendekar yang tidak bermata itu, aku tidak akan mampu menggunakan kampuan wasiat peninggalan almarhum ibuku ini. Mungkinkah aku bertemu dengan pendekar yang tak bermata itu? Seluruh jagat tahu akan kehebatan ramalan kakekmu yang terkenal dengan julukan petapa sakti dari Gunung Waukara, Rengga. Di mana pendekar tak bermata itu berada? Bila engkau mencium bau kemenyan yang harum yang disimpan ribuan tahun, yakinlah kau bahwa kau berada tidak jauh dari pendekar yang tidak bermata itu. Mengapa, Rengga? Rasanya aku tadi telah mencium bau kemenyan itu ketika aku meneguk air sungai ini. Hanya ahli-ahli waris Sarpaloka yang dapat mencium wewangian sakti itu. Kalau begitu pasti pendekar itu ada di sekitar kita. Sungai ini melintas di belakang taman istana Sarpaloka. Tapi angin yang berembus datangnya dari tebing kawah. Seharusnya kau sudah harus dapat membedakan mana bau belerang dan yang bagaimana harumnya kemenyan. Pandanglah mataku dalam-dalam, Rengga. Akulah yang mendidik dan mengasuhmu sampai saat ini. Yakinlah kau sudah akan sampai pada saat apa yang diramalkan kakekmu. Ada bayangan laki-laki berbaju kulit ular di mata bibi. Ia sedang duduk bersemedi. Sungguh, aku lihat orang itu. Saatnya sudah tiba. Rengga, coba kau arahkan bintang saktimu ini ke arah sungai itu. Bila kau benar, kau dapat menghentikan air sungai itu dengan kesaktian sinar wasiat almarhum ibumu itu. Telah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bayangan pendekar buta yang kutunggu sejak kau masih kecil. Rengga, bila tiba saatnya nanti, ombak pun harus dapat kau hentikan. Alirkan kembali air sungai ini dengan cara yang diajarkan oleh kakekmu. Wasiat almarhum ibumu telah diwariskan kepadamu, Rengga. Jadilah orang yang miskin dengan keangkuhan, tetapi kaya dalam keluhuran budi. Kalian tidak mau katakan di mana alat tongga?
Baik. Akan kubikin kalian jadi gila. Jangan. Jangan. Kami tidak tahu di mana Latongga berada. Mungkin dia bersama dengan pendekar buta. Pendekar buta yang mau jadi jagoan di Sarpaloka. Pendekar yang mau disanjung-sanjung oleh rakyat goblok seperti kalian. Nah, sekarang bawalah wabah gila di tubuh kalian agar semua rakyat terjangkit dan si buta jadi panik. Sang Hyang Dewata, mengapa selalu saja datang kepadaku godaan dan cobaan di jagat ini? Kau benar-benar berjiwa besar, Barda. Pendekar sehebat kau masih tak lupa kepada Hyang Dewata yang kau puja. Nyah kau ceritalah. Kau usir aku, Barda? Tidak, sebelum kau tebus tongkatmu ini dengan... Hentikan. Baiklah. Kau kan lebih sayang kepada tongkat saktimu ini, bukan? Tongkat ini toh tidak akan mungkin bisa kupatahkan. Apalagi tak akan mempan kubakar. Tapi kau tak akan berani menjamah tubuhku untuk mengambil tongkatmu ini. Silahkan, Barda. Tunjukkanlah kejantananmu yang sejati sebagai lelaki terhadap lawan jenisnya. Apapun gayamu, kasar atau lembut, akan kuterima dengan rela. Tritawa, jangan kau habiskan waktumu dengan anjing buta itu. Saudara-saudaramu sudah datang ke Sarpaloka. Adikmu Radina kumat. Biar aku yang melayani keranjang buta ini. Jahanam, tidak bisa lihat orang senang. Kalau saudara-saudaramu ngamuk, penduduk Sarpaloka habis. Siapa lagi yang dapat kuperintah di kota yang kosong? Kau pikir saudara-saudaraku tidak punya otak? Otak sih punya. Tapi soal perhitungan, kau yang pintar. Pintar juga kau merayu perempuan, ya? Lebih pintar kau mempermainkan rakyat Sarpaloka, tentunya. Ini kesempatan untuk melumatkan kepalamu, buta. Berapa upah yang kau terima dari orang asing itu? Itu urusanku, monyet. Ya, itu urusanmu. Urusanmu terlalu banyak melibatkan orang lain, Taru. Apa hakmu dengan penduduk Sarpaloka, buta? Penduduk Sarpaloka, yang gadis-gadisnya kau perjualbelikan, yang laki-lakinya kau perbudak. Salah mereka sendiri, goblok. Kau yang pintar, semestinya tidak mengarahkan mereka pada kesengsaraan. Rupanya bukan pandai main tongkat saja kau, buta. Main silat lidah pun kau lihai. Ya.
jadikan kau makanan cacing. Compret. Belum pernah ilmu sihirku melempem seperti ini. Apa yang terjadi? Bapak gila. Bapak gila. Itu dia Bianca adinya. Serang dengan cukup jagaan. Kalau kuhadapi mereka di sini, pasti banyak penduduk yang jadi korban. Tidak, Dewi. Hentikan. Tentu si buta menyembunyikan gadisnya dan Latongga di sana. Ayo kita ke sana. Tunggu, pendekar buta adalah urusanku. Latongga urusanku. Jangan kalian sentuh dia, gatel. Bawel. Kalau ayah tahu kita bertengkar, kita pasti habis diajar oleh dia. Mari kita ajar orang yang kurang ajar kepada kita. Hyang Dewata, hindarkanlah wabah maut dari negeri ini. Selamatkanlah mereka dari kecerobohan dan keserakahan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri itu. Tenagamu jangan kau paksakan. Lebih kau paksakan, lebih cepat habis tenagamu. Diam kau cerewet. Kasihan kau buta. Tentu kau merasa seperti di dalam neraka, panas, tiada angin. Angin. Tentu itu kuncinya. Emangnya aku bilang apa? Kau kan bisa membaca pikiran orang. Tentunya kau yang akan membuka rahasia kelemahan ilmu kita ini. Aduh. Dasar gemrot. Gebrakan begitu saja jatuh. Kalian sudah jadi korban adu domba. Kakak adik mau saling membunuh. Alangkah senangnya si Biang Kerok konaran negeri ini. Biang Kerok? Siapa yang Biang Kerok? Yang pasti bukan kau, Dewi Gembrot. Biangkan buta. Kau bisa tahu kalau aku Gembrot? Dari suara tubuhmu yang jatuh tadi, aku tahu pasti kau tidak langsing lagi. Maaf. Sialan. Beritahu Dewi, usahakan mencari Latongga. Mungkin dia sudah putus asa. Di mana dia? Firasatku mengatakan, pasti dia belum jauh ke arah utara. Hei, kau belum katakan siapa Biang Kerok negeri ini? Siapa orang itu?
Manis. Jagoanmu Sidungu Buta itu pasti datang ke sini. Dan dia akan masuk seperti tikus kena jerat. Kalau matahari terbenam, air akan melanda lembah ini. Tenanglah. Dimanapun tempatnya, kalau sudah takdir, kita akan berakhir. Tenang, sabar, sabar. Kesabaranmu yang terlalu panjang yang membuat Sarpaloka jadi neraka. Oi, anak pandir, kau kira ada manusia dapat membuka tali sihirku? Setan pun tidak akan mampu, apalagi pahlawan putamu. Ayah, berikan saja apa yang dikehendakinya, biar kita selamat. Bagi manusia yang tamak, jangankan dunia ini, sorga pun kau berikan padanya, tak akan menghentikan keserakahannya. Cepat, tolong. Kak Barda, lepaskan tali-tali sihir ini. Kami terikat oleh tali sihir ini. Tolong, tolong, Kak. Lepaskan. Cepat. Tolong. Ya. Ayo, pakailah tongkatmu yang sakti itu, Buta. Cepat gunakan tongkat saktimu itu, Barda. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Diam. Denyut jantung kalian kurasakan dalam tali sihir ini. Kalau kuputuskan tali ini, berarti putus tali nyawa kalian. Kecuali harus kuputuskan tali nafas si Taruk. Sekarang baru kau mengetahui kesaktianku, Buta. Bajingan. Kau yang datang membawa bencana. Tapi kau tuduh aku biang malapetaka rakyat negeri ini. Sampai kapan kau dapat berlaga sebagai penyelamat rakyat negeri ini, Taruk? Wahai saudara-saudaraku yang berada di dasar laut,
Kami butuhkan pertolonganmu. Datanglah. 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 Dewi Laut, terimalah adik-adikku dan sucikanlah mereka kembali.
jagat. Ya. Buat apa kalian tolong anjing buta itu? Dapatkah Barda lolos dari kurungan sihir itu? Oi Barda, nasib nari saya hanya sampai matahari terbenam. Sayang, kau tak akan dapat melihat matahari terbenam. Sihir gantung bumi. Astaga, pastilah tongga di lembah asap beracun itu yang akan muncul bila matahari terbenam. Kau lihat sendiri, Tritawa. Si bandut buta itu hatinya lebih tertarik pada Narissa. Tidak mungkin. Sesudah gadis itu dilalapnya nanti, dengan licik akan dialihkan pada si tolol Latongga. Begitu kan, buta? Bangkai apa yang kau makan? Sampai lidahmu lincah buat memfitnah orang lain, Taruk. Makan bangkai kekasihmu, si Narissa. Radina, kau yang tahu rahasia tali sihir Taruk. Selamatkan Barda. Tidak, Barda urusan kalian. Aku selamatkan dulu Latongga. Dulu Taruk pernah memberikan rahasia kunci tali sihirnya kepadaku. Mari ku tolong kau. Lepaskan dulu tali di tangan Narissa dan Labune. Tidak, bukan mereka yang perlu ku tolong. Kalau begitu, biarkan kami. Sebentar lagi air akan datang membenam kalian. Kalau sudah ajal, apapun yang terjadi. Latongga, kenapa kau tak mau dia menolongmu? Lebih tepat kalau kita yang menolongnya. Jahanam kau. Matamu buta, hatimu busuk. Tiup suling saktimu itu, Radina. Biar si buta menari-nari seperti ular kobra. Ya, sihir dengan sulingmu itu. Kau lupa dengan saudara-saudaramu, Radina. Di mana kakakku? Taruk, di mana kakakku? Tritawa dan Eka Dewi. Lihatlah perbuatan si buta di pohon akar sebelah sana. Itulah mulut yang patut kau namakan berbau bangkai, Radina. Kau pengkhianat, penipu. Jangan, Radina. Selamatkanlah tongga, Radina. Aku yang bebaskan saudara-saudaramu. Percuma, Radina. Kau tidak bisa menggunakan dua kali kunci rahasia tali sihirku itu. Cepat. Bangunlah. Berpaculah dengan matahari terbenam ke arah lembah asap beracun. Cepat. Ah,
Lepaskan Tritawa dan Eka Dewi kalau kau mau selamat. Baiklah, baiklah, pegang janjimu, Ajeng. Aku bukan pemakan bangkai. Kata-kataku tidak sebusuk yang keluar dari mulutmu. Lekas bebaskan mereka. Sudah, mana janjimu? Lepaskan juga tali sihirmu dari tubuh Nariza, Labone, dan juga Latonga. Bagaimana aku bisa menggunakan dua kali kunci rahasia tali sihirku? Akan aku bohongi dia. Dasar licik. Mereka sudah lepas sekarang. Suara hatimu dapat kuduga, Taruk. Kau bohong. Sudah, kau lihat sendiri. Mari ku tolong kalian semua. Kau betul-betul, kau mau tolong kami. Cepat lepaskan tali-tali sihir ini. Aku lupa. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat, cepat, cepat. Aku tidak bisa menggunakan kunci tali sihirku dua kali, Barda. Kenapa tiba-tiba aku lupa kunci rahasia tali sihir ini? Aku lupa. Kau harus bisa, Taruk. Kau harus bisa membuka tali-tali sihirmu itu. Kalau tidak, ku habiskan nyawamu. Tidak bisa. Maafkanlah aku. Akulah wanita yang melarikan bayi dari dalam tandu itu. Sebenarnya anak itulah yang wajib memegang tampuk pimpinan di Sarpaloka. Selamatkanlah mereka.
memaafkan kau, Tritawa Dewi. Pesanmu adalah sumpahku. Barda Mandrawata. Petapa dari Gunung Wokar. Mengapa Anda berada di sini, Petapa Sakti? Untuk berterima kasih kepadamu. Dan sekaligus mohon maaf atas perbuatan putri-putriku yang mudah tertipu dan tergoda oleh nafsu bumi ini. Sudah kuduga, dewi-dewi itu adalah keturunanmu, Petapa Sakti. Tapi mereka semua telah gugur membantuku melawan Taruk. Taruk, katamu. Tukang sihir keji itu sudah lama mati, Barda. Tapi dia menggunakan jasad hidup para pemeras negeri ini yang menyamar sebagai pendeta agung atau pemimpin rakyat yang lalim. Kaulah yang membunuh Taruk ketika anak itu masih sangat kecil. Kini anak itu telah tegak di sisimu sebagai seorang pemuda. Dan ibu anak itu, Barda, adalah putriku yang tertua. Salam dan terima kasih atas namaku dan ibuku almarhum, Tuan Pendekar. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Dulu tempat ini indah bagaikan surga. Dan dalam surga orang tidak akan terlanda oleh usia maupun waktu. Tapi surga itu kini telah hilang. Mari kita bangun surga yang baru. Tunggu, Barda. Biarkan cucuku yang membangun masa depan negeri ini, Barda. Aku tidak mau mencampuri langkah peruntunganmu. Tapi pergilah segera ke arah timur dan cegahlah air mata dan darah yang akan mengalir dan membanjir di pantai yang bernama Sanur. Mereka telah membantuku. Betapapun aku berterima kasih kepadamu, Petapa Sakti. Selamat jalan, Barda. Narissa, mudah-mudahan air matamu dapat menghapus kemiskinan di negeri ini, nak. Labone, biarkan putriku Radina di situ. Segeralah pergi kalian dari tempat itu. Tak kusangka kau kembali untuk menebus dosa-dosamu di saat-saat segenting ini, Lapole.